Polri bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga dan pemangku kepentingan lainnya mulai merancang aturan pengamanan pertandingan sepak bola untuk menghindari tragedi Kanjuruhan kembali terulang. Mereka menggelar rapat di auditorium Wisma Kemenpora Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini. Polri semenjak ada kejadian ini sudah mendapat instruksi dari Bapak Kapolri untuk membuat produk atau hukum yang menjadi bahan untuk suatu regulasi sebagai dasar untuk masalah keamanan, kata Setio di Wisma Kemenpora. Dia menyatakan bahwa aturan tersebut akan mengikuti regulasi yang telah dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA maupun Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Menurut Setio, dalam pertemuan awal Polri dan pihak terkait lainnya juga sepakat untuk mengevaluasi secara menyeluruh tragedi di Stadion Kanjuruhan. Setio juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada sejumlah supporter sepak bola yang hadir dan memberikan masukan. Masukan tersebut menjadi referensi dalam menyusun aturan yang nantinya akan menjadi pegangan Polri, penyelenggara, dan satuan wilayah yang memiliki stadion untuk kompetisi sepak bola. Baik teman-teman, itulah tadi video mengenai hindari tragedi Kanjuruhan terulang, Polri buat aturan pengamanan pertandingan sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.